Faisal Tanjung adalah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ia lahir pada 17 Juni 1939 di Tarutung, Sumatera Utara. Ia lulus dari AMN Angkatan 1961 dan bergabung dengan pasukan khusus Kopassus dan Kostrad. Ia terlibat dalam berbagai operasi militer, seperti Operasi Masohi, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Operasi G30 SPKI, Operasi Wibawa OPM, Penentuan Pendapat Rakyat, Operasi Seroja Timur-Timur, dan Pasukan Garuda ICCS 4. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh reformasi yang mendukung Soeharto untuk turun dari jabatannya pada tahun 1998. Ia meninggal pada 18 Februari 2013 di Jakarta. Ia meninggalkan seorang istri, Dr. Masrowida Lubis, dan 8 anak. Ia mendapat berbagai penghargaan sipil.